As-salatu wassalam, 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 سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهنا ما أعدل نملك كل من ملك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة استجب دعانا يا وصريف لك إيد العدا والقوت استجيب دعانا يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة استجب دعانا يا الله إلهي مكائد العدا والطول استجيب دعانا يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله حبيب الله صلاة الله حبيب الله صلاة الله As-salatu wassalam, as-salatu wassalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada petang ini Allah Ta'ala memberi keizinannya kepada saya untuk meneruskan talaki dan juga tajwid ya bersama tuan-puan. Mudah-mudahan tuan-puan juga dimudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik ya pada petang ini insya-Allah. Baik. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa yang pertama tolong komen saya punya audio okey ke tak, suara saya jelas ke tak, sebelum kita mulakan bacaan kita pada petang ini. Alhamdulillah Puan Jawahir pun ada antara viewers yang penonton yang setia bersama dalam pagi, dalam slot ikhra tengah harinya, sambung lagi pada slot talaki dan juga tajwid. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah petang ini kita sambung lagi talaki dan tajwid surah pilihan yang kita buat. Insya-Allah tuan-puan, sekarang ini kita berada pada muka surat yang ketiga, surah Yasin. Kalau tuan-puan buka Al-Quran, muka surat yang ketiga, Wama Anzalna. Okey. Insya-Allah kita akan sambung pada muka surat yang ke-20, yang ke-28 pada hari ini. Okey tuan-puan, insya-Allah semoga dalam keadaan yang sedia kita akan mulakan dengan membaca, membuka perkongsian live pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladhina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-puan, kita buka dengan surah Al-Fatihah. Video dan audio okey. Alhamdulillah. Terima kasih atas respon Asma Fauziah. Jadi insya-Allah tuan-puan, kita akan sambung talaki dan juga tajwid surah pilihan kita, ayat yang ke-28 surah surah Yasin. Baik. Kita akan baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay. وما أنزلنا على قومه من بعده. Kita berhenti situ boleh tuan-tuan. Okay. Potongan yang kedua kita ambil daripada min ba'dihi. Okay. Min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Okey, baik. Lagi sekali baca sama-sama dengan saya tuan-tuan insya-Allah. Okey. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ
Min ba'dihi min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. Petang ini sesema sikit tuan-tuan. InsyaAllah. Kemudian kita tengok wa ma. Jangan terlalu ma. Okey tuan-tuan. Wa ma anzalna. Ma ni ada tanda mad. Tanda ombak ni kita akan baca dengan 4, 5 ataupun 6 harakat mad jaiz munfasil tuan-tuan. Okey, baca dengan panjang 4, 5 ataupun 6 harakat. Wa ma anzalna. Huruf nun mati, nun yang tidak ada baris, kemudian selepasnya huruf zai dibaca dengan dengung menyembunyikan huruf nun, iaitu ikhfa hakiki. Wa ma anzalna. Anzalna. Ha, jangan angkat lidah tuan-puan, jangan anzalna, salah, kena anzalna. Anzalna. Ala, huruf ain tekan bagi penekanan pada huruf ain. Ala qawmihi. Ala qawmihi. Huruf qaf kena tebalkan. Ala qawmihi min ba'di. Okey, huruf nun mati, kemudian ada mim kecil, itu adalah simbol bagi hukum iqlab. So pastikan tuan-puan, saya ajar kepada tuan-puan hukum iqlab, saya baca rapatkan bibir secara ringan. Okey. Ala qaumihi mim ba'di. Secara ringan. Jangan terlalu kuat. Seolah-olah kita mematikan huruf mim betul-betul. Mim ba. Itu huruf mim betul. Okey. Sekarang ni kita nak iqlab, rapatkan bibir secara ringan, tuan-puan. Adapun kalau tuan-puan nak baca dengan tidak merapatkan bibir, boleh juga. Itu adalah khilaf ulama, insya-Allah. Jadi, suka saya mengajarkan kepada tuan-puan hukum iqlab, kita rapatkan bibir secara ringan untuk peringkat asas ni, insya-Allah. Okey, baik. Ming jung dim, bawah ni ming jung dim. Okey, kena dengung semua. Ming jung ini adalah ikhfa hakiki. Huruf nun mati bertemu dengan jim dan juga nun mati bertemu dengan dal. Ikhfa hakiki. Ming jung dim. Ni tanwin bertemu mim. Hukum apa tuan-puan? Tanwin bertemu mim, idgham. Idgham ma'al gunnah. Min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. Okey, ma ni hukum mad wajib, perlu dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah teruskan lagi. Wa ma kunna. Kunna huruf nun. Suka saya ingatkan, saya selalu ingatkan huruf nun dan huruf mim yang bertasydid, yang bertanda sabdu, pastikan tuan-puan kita baca dengan dengung dua harakat. Boleh tuan-puan? Okey. Min jung dim minas samai wa ma kunna munzilin. Kunna. Jangan baca wa ma kunna. Itu betul, kita dah matikan huruf nun, tetapi kita nak dengung ada pada huruf nun dan juga huruf mim yang bertasydid. Ingat tuan-puan, munzilin, huruf nun mati bertemu dengan zai, hukum ikhfa hakiki tuan-puan. Okey, munzilin, huruf zai kena tekanlah sikit, munzilin. Okey. Baik, selesai untuk ayat 28 insya-Allah. Teruskan pada ayat yang ke-29. Auzubillah. In kanat illa sayhatan
wahidatan fa idza hum khamidun. Lagi sekali. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Okey, boleh tuan-tuan? Baik, kita tengok satu persatu hukum tajwid yang ada pada ayat 29. Inkana. Okey, refresh balik. Inkana. Nun mati bertemu dengan kaf, hukum ikhfa hakiki tuan-tuan. Kena sembunyikan huruf nun. Inkana. Kalau kita baca dengan menzahirkan huruf nun, dia akan jadi inkana, inkana. Ha, itu lidah kita terangkat ke langit-langit. Ke langit-langit itu adalah tidak menyembunyikan huruf nun. Okey, kita nak sembunyikan huruf nun, ikhfa. Okey, in kanat illa. Okey, nat ni, nat ni kalau boleh huruf ta mati jangan terlalu bunyi, terlalu kuat dia punya sifat matinya. In kanat nat, itu jelas sangat. Kita nak sikit je. Huruf ta bukan huruf qalqalah tuan-tuan. So kita akan baca sikit saja. In kanat illa nat. Sikit. Boleh tuan-tuan? In kanat illa sayhatan wahidatan sayhatan. Huruf waw sebelumnya tanwin baris atas idgham alunnah ataupun idgham birunnah, tuan-puan perlu baca dengan idgham memasukkan, iaitu memasukkan dalam waw birunnah bersama gunnah. Sayhatau taw, itu idgham. Kemudian tarik gunnahnya, sayhatau wa, sayhatau wa. Dengungkan sikit, dua harakat. Boleh tuan-puan? Sayhatan wahidatan hi hidatan, huruf ha tekan sikit, kemudian hidatan tanwin bertemu dengan fa, ikhfa hakiki tuan-tuan. Wahidatan fa idahum khamidun, fa idahum khamidun. Okey, boleh tuan-tuan? Okey, baik. InsyaAllah saya rasa tuan-puan okey, alhamdulillah. Teruskan lagi pada ayat yang ke-30. Ya hasratan. InsyaAllah sama-sama tuan-puan. Ya hasratan 'alal 'ibad. 'Ibad. 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh tuan-puan? Ya hasratan 'alal 'ibad. Ya, dua harakat. Hasratan, okey. Tan tanwin bertemu dengan ain, bukan ikhfa hakiki. Ha, ini tuan-tuan kena ingat. Tanwin bertemu dengan ain, izhar, izhar halqi. So kita akan baca ya hasratan 'alal 'ibad. Baca dengan jelas. Jangan dengung. Hasratan 'alal. Salah tuan-tuan. Okey. Kena baca dengan jelas tanpa dengung. Ya hasratan 'alal 'ibad. Jelas ni macam mana tuan-tuan? Jelas ni ialah kita membaca baris tanwin yang betul. Tak perlu dengung. Ya, baca dengan baris tanwin. Tanwin kan kita bunyi tan, tin, tun. Itu bacaan jelas. Ya hasratan 'alal 'ibad. Okey, boleh tuan-tuan. Okey. Baik, seterusnya potongan yang kedua. Ma yatihim mir rasulin. Lagi sekali. Ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tahzi'un. Okey, lagi sekali. Baca sama-sama dengan saya. 3, 2, 1. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Okey, boleh tuan-tuan?
ma ya'tihim. Saya rasa tak ada masalah, cuma hamzah ni kena, tuan-puan kena hati-hati, takut terjadi huruf ain. Ma ya'tihim, ha, jadi huruf ain, kena jaga-jaga. Ma ya'tihim, ma ya'tihim, huruf mim kemudian bertemu dengan huruf mim, itu adalah idgham, idgham syafawi. Ataupun tuan-tuan, nama lainnya adalah idgham mislain, idgham mutamatsilain, idgham mislaini saghir. Ha, itu semua nama bagi hukum ni, mim bertemu mim. Tapi hukumnya adalah sama, hukum bacaannya adalah sama sahaja. Boleh tuan-tuan? Mir rasulin, huruf nun mati bertemu ra. Ha, apa? Ini basic dalam hukum nun mati dan tanwin. Ha, ada dua huruf hukum tersebut, ada dua huruf iaitu lam dan juga huruf ra. Okey, mir rasu. Jadi di sini huruf ra idgham, idgham bila gunnah, iaitu kita memasukkan tanpa gunnah. Hilangkan terus huruf nun. Mir rasulin. Ha, jangan baca min rasulin, min rasulin, salah. Mir rasulin. Okey, baik. Illa kanu bihi yastahzi'un. Huruf ha ni kena jaga tuan-puan. Saya biasa dengar, kebiasaannya kita akan jadikan huruf ha pada kalimah yastahzi'un ni jadi huruf ha. Yastahzi'un, ha, mungkin jadi satu tabiat kepada kita. So kena ubah insyaAllah. Illa kanu bihi yastahzi'un, huruf ha ya, insyaAllah. Baik tuan-puan, teruskan lagi pada ayat yang ke-31. Tuan-puan, insyaAllah kita azam pada petang ini bersama-sama saya sampai habis muka surat yang ketiga, surah Yasin ni. Sampai ayat yang ke-40, insyaAllah. Baik, seterusnya tuan-puan. Alam yarau kam ahlak na qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Okay, lagi sekali. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alhamdulillah. Alam yarau kam ahlakna, huruf ra baris atas, kemudian ada waw ataupun huruf ya mati, kita panggil sebagai lin ya, sifat lin. Alam yarau, lembut je bunyi. Kam ahlakna, mim mati bertemu dengan hamzah, itu adalah izhar syafawi. Syafawi kenapa? Sebab syafawi ni melambangkan huruf mim, ha, ya, yang mana keluar daripada dua bibir. So nama bagi huruf mim mati ni semua dia ada hukumnya, nama syafawi, syafawi idgham, syafawi izhar, syafawi apa satu lagi, ikhfa syafawi. Tiga hukum. Ya. Yeah? Boleh tuan-tuan. Jadi ini adalah izhar syafawi. Kam ahlakna. Okey. Ahlakna qablahum. Huruf ba mati, pastikan ada qalqalahnya. Ahlakna qablahum, qablahum, qab. Ada sikit. Jangan qablahum. Bunyi tak? Tak bunyi qalqalah. So bunyikan qalqalah tuan-tuan. InsyaAllah. Minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Minal quru, huruf qaf pastikan tebal. Quruni annahum, an, dua harokat, dua harokat je. Annahum ilaihim, ilaihim, nah, jangan terlalu ilaihim. Okey, kena jaga tu baris depan dan juga baris bawah ketika bertemu dengan huruf mim. Annahum, ha, biasanya kita baca annahum ilaihim. Ha, terkeluar tak? Terkeluar sikit tuan.
Tuan-puan terkeluar sikit kalau baca annahum ilaihim. Ha, kita nak annahum ilaihim la yarji'un. Huruf ra tebal ya. Ha, sebelumnya berbaris atas. La yarji'un. Huruf ain kena hati-hati. Un 2 4 6 harakat. Insya-Allah tuan-puan selesai untuk ayat 31. Ha, mudah-mudahan ada penambahbaikan dalam bacaan surah Yasin kita. Insya-Allah. Baik, insya-Allah tuan-puan, ayat yang ke 32 sama-sama. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhbarun. Lagi sekali. Sama dengan saya, 3, 2, 1. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in kullul lamma. Wa in nun mati bertemu kaf. Hukum ikhfa akiki, sembunyikan huruf nun. Wa in kullul lamma. Ha, ni kena hati-hati sikit. Huruf yang banyak sabdu ni. Pastikan kita mati dan hidupkan huruf dengan sempurna. InsyaAllah. Wa in kullul lamma. Ha, ini ada tanwin, tuan-puan. Tanwin bertemu dengan lam. Hukum idgham bila gunnah. Kullul lamma. Lamma. Dua harakat. Ya. Bukan dua harakat ma tu. Tapi dengung. Ha, mim sabdu tu kena dengung. Kullul lamma jami'un ladaina. Kalau kita baca wa in kullul lamma. Ha, betul. Tetapi dengungnya tidak cukup tuan-puan. Kena baca kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Okey, boleh? Huruf ha mati, muhbarun. Ada huruf ha, muhbarun. Kemudian huruf dad, apa dia? Sisi lidah kita angkatkan ke gigi garham, sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan, mengikut keselesaan yang tuan-puan biasa baca, biasa menyebutkan huruf dad. Kalau macam saya, saya cenderung ke sebelah kiri. Boleh tuan-puan. Okey. Itu adalah sebutan huruf dad. Baik. InsyaAllah teruskan lagi ayat yang ke-33. Sekejap je kita ni sebenarnya tuan-puan. Satu jam ni sekejap sahaja. InsyaAllah teruskan lagi. Auzubillah minasyaitan rajim. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha. Boleh kita berhenti situ. Okey, potongan yang kedua. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Okey, lagi sekali. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Kulun. Okey. Baik, ayat ni menarik sebab ada banyak hukum-hukum tajwid dan juga sebutan-sebutan yang kita boleh praktikkan, ya. Antaranya kita tengok satu-satu insya-Allah. Wa ayatul lahumul, wa ayatul lahumul. Okey. Bila baris depan matikan dengan satu-satu huruf, tuan-puan kena ini peringkat level yang lebih tinggi lah. Saya bagi tahu kepada tuan-puan. Tuan-puan kena tarik sikit. Tarik semula mulut tuan-puan. Bukan tarik dengan jari tapi wa ayatul. Nampak tak mulut saya? Wa ayatul lahumul ardul. Wa ayatul. Daripada baris depan terus tarik untuk sebut huruf lam tuan-tuan. Wa ayatul. Selain daripada kita fokus pada hukum tajwid. Okey, apa ni? Tanwin bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Antara peringkat yang lebih tinggi adalah
pergerakan bibir ataupun pergerakan mulut kita. Itu tuan-puan kena talaki lah dengan guru-guru yang pakar di sekitar tuan-puan. Ataupun musim-musim PKP ni tuan-puan boleh daftarkan diri mengaji secara online di pusat-pusat pengajian yang dibuat lah. Okey, boleh tuan-puan? InsyaAllah. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا. Huruf ha, matikan. أَحْيَيْنَاهَا أَحْيَيْنَاهَا. Okey, huruf ha mati. Okey, ini bahagian potongan yang kedua yang saya nak sebut ni. وَأَخْرَجْنَا وَأَخْرَجْنَا. Okey, huruf kha kena tebal. وَأَخْرَجْنَا rajna. Huruf jim mati, kena ada qalqalah. Qalqalah ada berapa huruf tuan-puan? Ha, refresh balik. Okey, qata di baju ataupun baju da qata. Ba, tengok saya kira ba ju iaitu huruf jim, da dahlah. Ha, maknanya huruf dal, qaf iaitu huruf qaf, ta huruf ta. Ba, ju, dah, ko, to. Ha, baju dah kotor. Bahasa Melayu. Ha, tapi hurufnya ada 5 iaitu huruf qalqalah. Okey. Puan Hasnah Mazin, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah terlewat sikit hari ni. Jawahi suara ustaz baca sedap macam bangun bersahur. Saya baca tak ada belagu. Tuan-puan, saya baca biasa je, insyaAllah. Baik, wa akhrajna minha habban fa min habban. Okey, ni huruf ha dengan huruf ha. Duduk dekat-dekat ni tuan-puan. Macam mana? Pastikan ada perbezaan. Takkanlah kita nak baca dua huruf ni bentuk lain tetapi bunyi yang sama. Minha habban. Mestilah ada beza kan, sebab tu bentuk dia lain. Minha habbang, minha ha. Kemudian ha, ha tekan sikit ni. Ha pedas ni. Ya, kena ada penekanan sikit. Wa akhrajna minha habbang fa minhu yakulun. Ha, boleh lun 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik, insyaAllah. Teruskan lagi pada ayat yang ke-34. Tuan-puan masih bersama dengan saya ke? Okey. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab. Okey. Potongan yang kedua. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ. Okey, baik. Lagi sekali tuan-puan, sama dengan saya. 3, 2, 1. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ. Okey, baik. وَجَعَلْنَا, huruf عَيْن matikan dengan lam. وَجَعَلْنَا. وَجَعَلْنَا salah. وَجَعَلْنَا tekankan sikit untuk sebut huruf عَيْن. فِيهَا جَنَّاتٍ. جَنَّا dua harokat. Ya, dua harokat. Nun bertajdid, nun bersabdu, dua harokat. Jannatim min nakhilin. Ni ada satu. Jannatim, dua. Min, ada tiga. Tiga apa ni? Tiga dengung pada huruf mim dan juga huruf nun yang bertajdid. Okey tuan-puan, jadi baca dengan dua harokat semua. Contohnya, kita baca lagi sekali, boleh? وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن
nakhilin wa a'nab. Okey. Jannatim. Ha, kalau kita namakan hukum, ini adalah nun yang bertajdid. Kemudian tanwin bertemu dengan mim. Hukum apa? Idgham al-ghunnah. Nun mati bertemu dengan nun. Idgham al-ghunnah juga. Khilin wa a'nab. Idgham al-ghunnah. Khilin wa a'nab. Ha, ni hamzah matikan dengan ain. Okey. A'nab. Ha, jangan ambil shortcut tuan-puan. Jangan wa'a'nab. Jadi huruf ain dua-dua. Tak boleh tuan-puan. Ya, kena ubah. Wa'a'nab. Boleh? Potongan yang kedua. Wafajjarna fiha. Wafajjarna fiha minal uyun. Okay. InsyaAllah mudah saja. Wafajjarna huruf jim, jangan qalqalah pula. Huruf qalqalah hanya berfungsi ketika mati saja. Wafajjarna, ketika huruf qalqalah bertasydid, kita akan baca dengan wafajjarna. Jangan baca wafajjarna. Okey, boleh tuan-tuan? Baik. InsyaAllah, teruskan lagi pada ayat yang ke-35. Salam ustaz dan sahabat-sahabat Al-Quran semua. Semoga Allah permudahkan urusan kita hari ini. Sekat-sekat tak ada line USM. Okey, semoga Umi Jain ni ada line lah. Ya, yeah, dekat apa tu? USM. Dekat USM. InsyaAllah semoga dimudahkan segala urusan yang hadir pada petang ini. Baik, seterusnya ayat yang ke-35 tuan-puan. Dah ready bersama saya. 3, 2, 1. Liya kulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim. Okey, afala yashkurun. Lagi sekali. Liya kulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Okay, liya'kulu, huruf hamzah mati, jangan liya'kulu, liya'kulu min, salah tuan-puan, kena liya'kulu min thamarihi. Okey, nun mati bertemu tha, ikhfa hakiki. Boleh? Liya'kulu min thamarihi, keluarkan hujung lidah, min thamarihi, min thamarihi. Okey, hi dua harakat. Wa ma amilathu aydihim. Wa ma amilathu aydihim. Amilathu aydihim. Okey, huruf ta ada dia punya sifat angin sikit, keluarkan. Wa ma amilathu aydihim. Keluarkan angin dia, amilat. Baru sebut huruf ha. Hu aidihim. Boleh tuan-tuan. Okey, cuma jangan keluarkan terlalu kuat. Contohnya wa ma amilat hu ai amilat. Okey. Itu terlalu kuat tuan-tuan. Kita nak sikit ya. Biar kena dengan makhraj huruf ta. Dekat mana makhraj huruf ta? Belakang gigi kacip atas. Belakang gigi ya. Amilat hu aidihim. Afala yashkurun. Okey. Baik, seterusnya ayat yang ke-36. Kita ada berapa lagi tuan-puan? 4 ataupun 5 ayat saja lagi. InsyaAllah sampai habis mudah-mudahan, insyaAllah tuan-puan. Okey, sama dengan saya. Subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Okay. Lagi sekali tuan-puan. 3, 2, 1. Subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha.
Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subha huruf ba mati ada qalqalah. Qalqalah apa? Namanya qalqalah sughra, qalqalah yang kecil. Bila berada di pertengahan kalimah huruf qata di baju tadi, maka kita akan baca dengan qalqalah sughra. Lantunannya kecil sahaja. Subhanalladzi. Kalau qalqalah kubra berada di hujung. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Tebal tak? Kubra namanya. Qalqalah kubra. Okey. Qalqalah ada satu lagi qalqalah, iaitu di ketika mana waqaf huruf qalqalah bertanda tasydid. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tab wa tab. Itu qalqalah paling besar. Tufan. Boleh? Jadi bila di pertengahan kalimah itu adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra, lantunannya kecil. Jadi jangan tuan-tuan baca terlalu jelas. Subaha, subaha. Itu jelas. Seolah-olah huruf ba berbaris atas. Kita nak sikit. Subhanalladzi, nalladzi, di keluarkan hujung lidah kita. Ya. Keluarkan sedikit hujung lidah, ditekankan kepada gigi kacip atas. Subhanalladzi dhi. Okey, boleh tuan-tuan? Khalaqal azwaja kullaha. Khalaqal kha. Okey. Khalaqa. Ini huruf lam diapit oleh dua huruf yang tebal. Khalaqal. Okey, khalaqal. Jangan dia terpedaya dengan dua huruf ni. Khalaqal, khalaqal. Kena jaga. Khalaqal. Itu lam pun jadi tebal. Khalaqal, khalaqal azwaja kullaha. Okey, huruf zai mati. Azwaja kullaha. Cuma tuan-puan jangan terlalu ada tarik pada huruf zai. Khalaqal azwaja kullaha. Ada delay sikit. Tak boleh tuan-tuan. Kena khalaqal azwaja kull. Habis huruf zai terus huruf waw. Masuk kepada huruf waw. Khalaqal azwaja kullaha. Okay. Mimma tumbitul ardh. Mimma, mim, dua harakat. Tumbitul, tumbitu. Okey, ikhlab, rapatkan bibir secara sikit je, secara ringan. Rapatkan bibir secara ringan. Okey, ikhlab tuan-puan, ikhlab ada dua cara bacaan. Okey, saya sebutkan kepada tuan-puan lagi sekali, iaitu yang pertama, ulama yang terkemudian menggariskan ikhlab dibaca dengan tidak merapatkan bibir. Okey, tumbitul ardh, seolah-olah boleh masuk sehelai kertas ataupun sehelai daun apa, daun bawang. Okey, tumbitul, itu tidak rapat. Ada satu lagi, iaitu ulama yang terdahulu mengatakan ikhlab ini kita baca dengan merapatkan bibir, tetapi ada syaratnya, merapatkan secara ringan. Kalau merapatkan bibir saja ni, mimma ni, itu merapatkan bibir. Mimma, kita nak kemaskan sikit pun tak ada masalah kalau benda tu adalah huruf mim yang asli. Ini huruf mim yang tidak asli ni, kita rapatkan bibir secara ringan. Boleh tuan-puan? Okay. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim. Anfusihim, huruf nun mati bertemu fa, ikhfa kiki. Sihim, okay, him, jangan terkeluar landasan baris tu. Anfusihim, jangan
anfusihim him. Ha, itu terkeluar dah jadi ha he. Ha, dia tak jadi ha hi. Kita nak ha hi hu. Ha, bukan ha he. Kalau kita baca anfusihim, ha, dah jadi he lah baris bawah ha. Sepatutnya kita baca hi. Anfusihim wa mimma la ya'lamun. Okay, mimma dua harokat, la ya'lamun dua, empat atau enam harokat man'arid lisukun. Baik tuan-tuan, ayat yang ke-37 insyaAllah. Sikit lagi, empat ayat sahaja lagi. Okay, auzubillah. وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. Okay, tak sempat. Sekejap ya. Okay, lagi sekali. وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. Okay. Nak habis suara dah tuan-tuan. وَآيَةٌ لَّهُمُ وَآيَةٌ badal ni hamzah dulu baru alif. يَتُلْ لَهُمُ wa ayatul lahumu tanwin bertemu dengan lam, tanwin bertemu dengan lam, idgham ma'al idgham bila gunnah, tanpa gunnah. Wa ayatul lahumul, jangan baca wa ayatun lahumul, wa ayatul lahumul, matikan dengan lam ya. Lahumul laylu naslakhu min, huruf sin mati. وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. Saya punya dengung kurang menjadi sikit petang ni sebab sesama. Okay, sesama. Okay, baik tuan-tuan. Fa'idahum, huruf mim bertemu dengan mim idgham mislain ataupun idgham syafawi. Pastikan dengung dua harokat. Fa'idahum muzlimun. Muz, huruf dha. Muzlimun. Muzlimun. Sekat-sekat ustaz. Saya punya lain ke ataupun tuan-tuan punya lain? Tersekat. Okay, insyaAllah kita teruskan juga yeah. Ayat yang ke-38 insyaAllah tuan-puan. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. Lagi sekali. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Lagi sekali. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Okay. وَالشَّمْسُ alif lam syamsiyah lah ni. وَالشَّمْسُ تَجْرِي terus mati dengan syin. وَالشَّمْسُ تَجْرِي huruf jim mati ada qalqalah. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا qaf mati dengan ra. قَرٍ لَهَا tanwin bertemu lam idgham bila gunnah. مُسْتَقَرٍ لَهَا jangan baca مُسْتَقَرٍ لَهَا salah tuan-tuan. Terus tanpa gunnah, bila gunnah. So kita buang gunnah pada tanwinnya, terus masuk dalam huruf lam. Okay. Zalika, za keluarkan hujung lidah. Zalika taqdi, zalika taqdirul
huruf qaf mati, ada qalqalah. Okey, taqdirul azizil alim. Huruf ain kena jaga. Huruf zai pun kena jaga. Taqdirul azizil alim. Tutup mulut. Huruf mim belakang. Okey, baik. Seterusnya ayat yang ke-39. Okey. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Okey. Lagi sekali tuan-tuan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Okey. Wal qamara qa, huruf qa, jangan qa qa terlalu muncung, kena baikilah sikit tuan-puan sebutan huruf qa. Betul dah kita punya sebutan, cuma ni bibir kita ni. Wal qamara qaddarna darnahu manazila hatta. Okey, boleh tuan-puan. Adakal urjunil qadim. Ayat ni sesuai untuk kita perhati huruf qaf. Sebab apa? Sebab dia sebelumnya ada huruf nipis, selepasnya ada huruf nipis, lepas tu ada huruf qaf di tengah-tengah. So kita nak balance. Bagi yang mana nipis, baca dengan nipis, yang mana huruf tebal, baca dengan tebal. Huruf qaf lah. Sesuai untuk tuan-puan praktiskan. Okey, baik tuan-puan, seterusnya ayat yang terakhir insya-Allah sama-sama dengan saya. Lasyam, lagi sekali. Lasyamsu yam bagi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Okay, lagi sekali. Oh, jauh dia punya gap ni. Okey, baik. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Okey, baik. Lasyamsu yanbaghi, huruf nun bertemu dengan ba, hukum iqlab. Lasyamsu yanbaghi, yanbaghi, rapatkan bibir secara ringan. Yanbaghi laha, 4, 5 ataupun 6, mad jaiz munfasil. An tudrikal, nun mati bertemu ta. Nun mati ni maknanya nun yang tidak berbaris tuan-puan. Ya, nun yang tidak ada baris. Kemudian kita baca, selepasnya huruf ta kita akan baca dengan dengung, menyembunyikan huruf nun. Ang tudrikal tudak, huruf dal, ingat dal, huruf qalqalah mati, ada lantun. Ang tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar. Okey, walal laylu sabiqun nahar, huruf ra mati dalam keadaan yang tebal. Nahar. Okey, sebelumnya ada alif dan berbaris atas, jadi kena nahar. Okey, potongan yang akhir. Wa kullun fi, wa kullun, lung ni apa? Ikhfa hakiki, kena dengung. Wa kullun fi, jangan baca wa kullun fi lun, itu tanwin biasa, salah tuan-tuan. Kita nak wa kullun fi falakin yasbahun, falakin yasbahun. Kini tanwin, nampak tuan-tuan, tanwin bertemu dengan ya. Jadi idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah,
falakin yasbahun. Kena tekan falakin yasbahun. Kalau kita baca seolah-olah huruf panjang sahaja, falaki yasbahun, tidak masuk huruf ya. Salah tuan-tuan. Ya, kena masukkan dalam huruf ya. Tekankan sikit. Falaki yasbahun. Okey. Baik tuan-tuan, saya rasa itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Muka surat yang ketiga, surah Yasin. InsyaAllah panjang umur kita masuk muka surat yang keempat pada esok hari. InsyaAllah pada waktu yang sama, 2:30 petang. Tuan-puan jangan lupa kita punya live Iqra pada pukul 10 hingga 11 pagi pada hari yang sama. Tuan-puan kalau nak belajar sebutan huruf yang lebih detail, boleh join live pada pagilah Iqra. Petang insyaAllah kita akan talaki sebagaimana pada hari ini. Dan tuan-puan jangan lupa, kalau tuan-puan belum lagi masuk ke grup sahabat Rumah Ngaji Al-Kutab, tuan-puan boleh klik link Telegram kita di bawah ataupun di atas ya, di caption kita. Dan tuan-puan insyaAllah dalam grup itu kita akan disajikan dengan perkongsian ilmu yang berkala. InsyaAllah saya sendiri yang akan ada dalam grup tersebut. Dan tuan-puan boleh tanya soalan sekiranya ada apa-apa masalah dan juga persoalan berkaitan dengan kaedah membaca Al-Quran. Jadi saya rasa itu sahaja tuan-puan. Saya ucapkan jutaan terima kasih tuan-puan yang setia bersama dengan saya daripada awal sehingga sekarang. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada esok hari. Bil Qur'an huwa imamun 'ala hidayatillahi amitna. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا